Ini panjang aja. Asal dirawat ya. Udah keramas belum? Kok kayak masih kotor sih? Coba mama lihat ya. Belum makan? Kenapa nggak mau makan? Mama tadi udah masak kesukaan kamu. Lagi nggak pengen. Ya udah, nanti kalau udah pengen harus makan ya. Kalau udah lapar ya. Mama lihat tadi kayaknya ada kotor-kotor gitu loh. Kotor, coba lihat mama ya. Sebentar. Ini ada kutu yang masih bayi. Diam ya. Ya ada. Diam dulu ya. Ini ada telur. Kutunya juga ada. Kutu yang kecil-kecil tuh loh. Kecil, masih bayi. Kecil, kecil, kecil. Tuh. Ini calon kutu.
Gimana kabarnya? Itu siapa teman dekatmu itu? Kalian itu udah pacaran atau belum? Kamu yakin sama dia? Kamu yakin sama dia? Ini sebentar, sebentar. Ini telurnya baru-baru netes itu. Nah, apa kutunya baru netes? Kan? Siapa namanya? Itu yang suka ke rumah, yang suka nyamperin kamu kalau mau sekolah. Itu pacarmu. Beneran itu. Kamu yakin sama dia? Kalau mama bilang cinta, masa sih udah cinta? Oh, cinta. Oh, udah tahu cinta. Pelit nggak dia? Kalau pelit jangan. Cari itu yang gak pelit. Iya. Kenapa kalau pelit? Oh, masa kamu gak tahu? Coba kalau dari kecil aja dia udah pelit itu misalnya ya. Terus dia itu memang pada dasarnya pelit gitu. Nanti kalau misalnya sampai nikah nih ya. Kalau udah nikah, terus uangnya dipegang sendiri gimana coba? Dia kerja, terus uangnya dipegang sendiri, istrinya cuma dikasih yang untuk belanja. Ya, kamu kan bisa kerja emang, harus bisa punya sendiri, buang. Emang kamu harus kerja, harus sekolah yang pintar, harus sukses ya. Terus harus punya kerjaan yang bagus. Harus punya kerjaan yang bagus. Jadi enggak tergantung sama suami nantinya. Ya kan? Cuman ya jangan terus mentang-mentang kamu punya uang sendiri misalnya nanti terus kamu nggak apa-apa nyari suamiku beli juga nggak apa-apa kan aku punya uang sendiri, ya nggak gitu juga kali kan. Tetap suami harus nafkahin istrinya, ya kan? Kalau bisa cari suami itu yang baik hati, yang nggak biasanya tuh seperti mama nih ya. Meskipun mama punya uang sendiri, tapi papa kerja uangnya semua mama yang megang. Ya kan? Ya emang kalau untuk keperluan apa-apa itu tetap papa juga harus tahu. Kan namanya suami istri harus saling koordinasi ya. Harus rundingan dulu kalau mau apa-apa, harus berdua itu harus tahu. Tapi kalau rata-rata tuh yang benernya mah ya istri yang pegang keuangan, ya kan? Jadi suami teh percaya gitu.
Kalau suaminya pelit, nanti nggak percaya sama istri. Terus gimana? Waduh, waduh. Bahaya itu. Ya nggak? Bentar, bentar, bentar. Ini kalau nggak ketahuan, tertar ada lagi. Kalau nggak ketahuan nanti. Udah ketombe sedikit sih. Ada ketombe loh. Kita dibersihin dulu sama mama. Kalian ya, biar bersih. Salah lihat mama ya. Ada kok tadi. Gak banyak sih, cuma dikit tapi harus dibersihin juga. Oh ya, ini kan. Sampo yang masih nempel. Tuh, ya kan? Gatel ini meskipun telur. Besok ulangan apa? Ada ulangan? Enggak. Makanya kok santai. Thank you.
Siapa namanya tuh? Pacarmu lah, pacarmu tuh. Siapa namanya? Oh iya, Joko. Iya, aduh. Joko. Kalau ada tiga yang senang sama kamu. Mantap. Kamu milih yang mana? Bingung. Kalau si Joko itu pelit enggak? Pelit gak sih Joko? Biasa aja. Kalau yang lainnya siapa aja namanya? Siapa? Yang satu Joko. Tadi katanya berapa? Tiga. Oh, tiga. Kirain empat. Yang satu Joko. Yang satunya? Bentar. Yang pernah jemput kamu sekolah ke rumah, siapa? Oh, itu Joko. Kalau yang satunya siapa? Namanya? Kenapa malu? Kenapa malu? Oh, namanya kayak cewek. Nggak apa-apa. Siapa namanya? Hah? Oh, Heli. Oh. Heli. Heli. Kalau Heli, baik. Oh. Yang satunya siapa namanya? Siapa? Yang satunya lagi siapa? Biru. Yakin biru, benar. Oh, biru. Enggak apa-apa. Ya, pengen ketawa aja. Soalnya inget, biru itu kan ada biru, biru iklan, biru jodoh gitu. Enggak, ding, cuman bercanda, Mama. Kalau biru ini gimana? Gitu. Kalau biru baik banget, ini banget gak pelitnya. Gitu. Kok tahu bilang gak pelit? Emang kamu pernah dikasih apa? Hmm?
Tapi tetap nggak boleh berdua-dua di tempat sepi lo ya. Sekarang dikarukin sama mama ya, biar enak, biar ya kayak dipijat gitu, kayak dikaruk, biar peredaran darahnya lancar ya. Kalau udah mulai kenal sama cowok, dirawat badannya, rambutnya dirawat, ya kan? Jadi biar nggak malu. Keramas rutin, ya. Jangan sampai kotor rambutnya. Terus yang paling penting nih, harus bisa jaga diri. Kalau masih sekolah tuh pacaran boleh, tapi harus ya jangan seperti pacaran beneran gitu. Ya, merasa saling memiliki boleh, gak apa-apa. Cuman gak boleh berdua-dua di tempat sepi. Harus bisa jaga dirinya, kehormatannya, ya harus dijaga. Jangan sampai lupa diri. Jangan sampai
lupa sama sekolahnya ya. Ya. Jadi kalau punya pacar waktu sekolah, di sekolah, masih sekolah seperti ini, itu lebih ke tujuannya untuk penyemangat, penyemangat belajar gitu ya. Jadi kalau kamu dapat nilai jelek, malu dong sama pacar ya, gitu aja. Nilainya jelek, malu, jadi harus rajin belajar. Begitu. Ya. Boleh, sama mama boleh pacaran seperti itu, boleh. Belajar bareng, sama teman-teman yang lain juga. Ya kan? Ya sudah. Kamu tadi belum makan, harus makan. Kalau nggak makan nanti perutnya